Sounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana pergantian media dan bahan-bahan apa saja yang kita gunakan untuk media tanam bahan bonsai yang baik. Oke, teman-teman, kita simak selanjutnya. Proses pergantian media cangkir bot. Oke, teman-teman, jadi media yang dipakai ini tanah humus dari daun asam Jawa yang dikeringkan dan dicampur tanah sehingga menjadi humus, dan sekam bakar ini untuk ukuran yang satu pot ini menggunakan satu
habis sekam bakar dan pasir 4 ember dan tanah humusnya 1 ember. Sekam bakarnya satu plastik atau satu pis yang sudah ukuran yang dijual, dan tambahan pasir kali menghabiskan 4 ember atau perbandingannya satu tanah humus satu sekam dan 4-6 pasir. Dan kali ini kita tidak menggunakan pupuk kambing. Prosesnya kita kurangi akarnya sekaligus untuk peremajaan akarnya, dan sebelum melakukan pergantian media kita kurangi daun dan cabang-cabang yang ada untuk mengurangi penguapan. Nah, tadi kita sudah memotong akar, maka kita kurangi juga cabang-cabang yang ada untuk meminimalisir stres pada pohon. Oke teman-teman, sebelum media yang baru kita masukkan, potnya kita bersihkan terlebih dahulu. Media dulu. Saatnya masukkan media yang sudah tercampur tadi. Ayo, ayo, gotong royong. Thank you.
medianya kita taruh setengah dulu supaya ada tempat pupuk, penambahan pupuk. Nah, ini pupuk sudah tersedia di tempat peralatan bonsai, juga sudah ada dijual. Jadi isinya tadi tanah humus dari daun asam, pasir kali, dan sekam bakar, ditambah dengan pupuk tambahan dari buatan pabrik. Thank you.
Okay, teman-teman bonsai, semoga bermanfaat apa yang kita kerjakan hari ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.